Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sekarang ini saya berada di Stadion Delta Sayyidina Sidoarjo, Jawa Timur, dalam rangka ikut hasbi Allah wa ni'mal wakil, 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 hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allahumma shalli ala ulama adalah penerang di alam dunia dan sampai ke alam akhirat. Maka kedatangan saya ini adalah bagian dari ittiba'ul ulama. Mudah-mudahan mendapatkan kucuran berkah yang banyak dari para alim ulama yang datang mengikuti satu abad Nahdlatul Ulama menuju abad kedua. Amin. Serta orang-orang yang atau cinta terhadap para ulama, dan insya Allah teman-teman semuanya yang ikut pada channel saya akan diberkahinya. Amin Allahumma amin. Karena secara hati saya sudah mewakili panjenengan semuanya. Sangat banyak sekali dan antusias. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Atau pengunjung sangatlah penuh, maka dibantu dengan layar, banyak sekali layar-layar proyektor untuk membantu daripada pengunjung-pengunjung, dan sebagian lagi adalah keamanan yang dijaminkan oleh TNI Polri. Barakuda. Terdapat kendaraan barakuda. Juga terdapat banser-banser yang siap siaga membantu TNI dan Polri, atau bahkan banser ini menjadi sahibul bait dari peringatan satu abad, karena memang secara resmi banser ini didapuk menjadi keamanan para kiai dan dibantu dengan mobil Brimob atau mobil barakuda. Ibu-ibu sedang sholat subuh, maka terdapat dalam sholatnya adalah kunut. Tempatnya sangat sesak berjubel. Panitia tidak dapat memberikan tempat sholat secara
semuanya atau berbarengan karena memang tempatnya sangatlah tidak mencukupi karena membeludaknya muhibbin dari pada yaitu warga Nahdien. Sekian dari saya, sekali lagi peringatan puncak satu abad Nahdlatul Ulama di Sidoarjo ini, mudah-mudahan kita mendapatkan kucuran berkah. Sekali lagi saya wakili, meskipun teman-teman tidak datang, tetapi lewat hati saya insya Allah akan mendapatkan berkah, karena saya mengamini bukan hanya untuk saya tetapi kepada teman-teman. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.